Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku semua, teman-teman sosmed dimanapun Anda berada, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kesempatan pada sore hari ini dan mana luar yang sama. Dia mesti kisah atau cerita di mana kisah ini adalah kisah nyata yang bisa atau memberikan gambaran kepada kita bagaimana kelak nantinya iman kita bisa semakin bertambah. Dia mesti kisah luar yang sama bahwa dia berumur 1 tahun pada saat menjelang boleh lewat masuk mau makan dulu. Bu pada saat mau makan dulu orang lu minasan dan mana anak-anak mau iya nak lek minasan om. Pada saat ketika di om boleh nasa beli anak om. Dia nasa beli oyo dia lor atau beli om tau. Tak detik-detik nak lewat masuk beli om. Nah tau ingin aduak naik. Nak uang. Ini kambek. Marombong atau iya itu inawe mak nilok ni waktu mana tak ada mak dia mak menapar biasa mati mutawi agar dia orang tak hadir sekalian mak orang ni ala nak dokos sulara bila Mario kos keno mak mati mani ni dia nak untuk pakai anak. Seiring berjalannya waktu mati milik tua pura menapan doe sementara nak kasai ni di otak nak lambi kasar untuk nak putih dia nak naik dia nak naik tersulik itu mati. Pada saat meluk baru ke duknya bawah mak uang ni dia nak nalur ustaz ustaz dia tu terkasar nak kamau nak utak pakai di kos naik kos kebuk nanti apa iya di kos nanti sejak mulai dari pertama untuk merintih karirnya sampai menjadi tersulik ia lewat itu terus nana pakai sehingga dari kemarin menjadi anak buah sampai di masa hidupnya menjadi seorang bos dan menjadi orang yang kaya raya. Apa rasa ustaz? Mau berikan ustaz saya nurut dan tanah melanggar itu syariat Islam tak ya rumah mati tahu lah dari kemana wala dan lapar kita kasa mangan wala jadi mau nama kata tegalu minta maaf dari mana. Maka pada saat itu terjadi cekcok antara ia kena di anak anak ia kena ustaz di teman jama-jama temuk terjadi cekcok apa ia kena anak walaupun kena berpasangan sama orang yang amanah atau temuk nah ia kena ustaz waktu pun melanggar itu syariat agama. Seiring berjalannya waktu ini maka dipanggil lah ia untuk kepercayaan atau temuk di masa hidup apa dia ada di kepercayaan dia ada surat wasiat namun mengapa pihak kemudian dia lakukan ustaz tak hadir lo itu dia kepercayaan dia ada di masa hidup nah tak hadir ini dia masa anak-anak mau mengenal ustaz coba tolong bacakan surat wasiat dari orang yang meninggal ini kemudian dia ada kepercayaan nah bacakan dulu surat nah apa dia ada surat ma'uwa nih iya nak buat dari pikir apa upaya galung memahit-tohito umah lenggang kalau wak membaik di harta benda apapun emas motor pokoknya segala apapun sudah terbetul jadi masalah keinginan saya selama hidup di dunia ini dia nasam lah baik dari barang-barang dari taruh dia nasam lah tapi itu semua tidak ada artinya wak mati nih tahu anda bilang artinya teman-teman aku sekalian boleh lupa masuk betul-betul malah di dalam jangan kan ngeri harta ditinggalkan oto wilawang umah bahit-bahitu atau apa iya saja itu butuh siang kos cakut nih nanti malah wilawang buat lapar di mana wilawang iya tapi tak buat lapar ya itu kain kasar ya jadi teman-teman aku sekalian yang saya cintai bahwa ini adalah salah satu gambar bahwa semua harta benda yang kita tinggalkan itu tidak ada artinya apabila kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa menambah
semakin kuatnya iman kita. Dan datang melalui nafal ruatuan ini dinom yang kita perlu perbudak oleh dunia ini. Bahwa ibaratkan marilah kita selalu ingat bahwa dunia ini adalah tempat sementara. Alat pangat atau jenaka atau nama tatu tuhan untuk menghadap kembali ke asal mula kita, yaitu menghadap perlu perbudak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi membara itu pada yang terkena bentuk Allah Ta'ala yang rasa. Jadi maknanya kita tanya radio saudara Subhanallah, maka kita akan menjadi orang-orang yang terkutuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu boleh terlena di dunia. Macam apa kita di itu tetap bersinggah sementara. Ibaratkan lampu lama-lama dapat lampu uluran, letak Allah di kios-kios, letak Allah di lembayang atau menunggu sampai ada uluran yang kembali rendah. Masa itu kita di dunia. Silanya nak metode apa kita melalui Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dulu yang sama baik teman-teman saya di seluruh sosial media yang menyaksikan ini mudah-mudahan mendapatkan kayu lubang lebih tak yang sama dan mana bermanfaat bagi kita semua terutama bagi diri pribadi saya sendiri yang masih penuh dengan dosa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Mudah-mudahan semata mulia kesayangan Tuhan Allah Taala. Dan segala aktivitas kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.